kondisinya seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah sore menjelang petang hari ini anak-anak latihan ringan U17 kita. Mudah-mudahan mereka akan bugar. Dari tadi malam mereka mampu menahan Ekuador, tim terbaik di konsisten Piala Dunia U17 kali ini. Dan insya Allah mereka sehat, bugar, dan mentalnya juga bangkit kembali. Dua hari ini mereka persiapan untuk bertanding di hari Senin dengan Panama. Mohon doa dan dukungannya. Insya Allah anak-anak timnas kita bisa lolos di grup ini, grup Jawa Timur, grup GBT. Dan kita optimis dengan penampilan anak-anak tadi malam. Insya Allah mereka bisa memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Dan insya Allah mereka bisa memenangkan pertandingan di hari Senin melawan Panama. Iya, tadi dengan Mr. Frank, Coach Indra dan Coach Bima termasuk pelatih fisik, kita udah komunikasi sejak tadi malam. Juga kita perintah ketua umum untuk mau recovery mereka dengan baik, dan apapun yang diminta oleh ofisial, oleh dokter, oleh pelatih fisik, ketua umum memerintahkan ke saya untuk dilayani, layani semaksimal. Sekjen itu anak-anak timnas kita fisiknya, staminanya kurang begitu bagus, gimana caranya mereka bisa enjoy, mereka bisa siap. Dan tentu kita juga memaklumi waktu tinggal 2 hari, tidak mungkin mau bangkitkan stamina itu secepat itu, tetapi mentalnya saja yang dijaga. Ketua umum sudah memerintahkan kepada kami untuk mengawal, memperhatikan dan melayani timnas kita. Mudah-mudahan dengan evaluasi tadi malam mengenai fisik dan stamina tim kita, dokter, ofisial, pelatih fisik termasuk Coach Bima selaku penanggung jawab bisa untuk mengatur ritmenya, dan mudah-mudahan juga akan disesuaikan dengan game plan dan strategi dari Bima Sakti yang tadi kita lihat bersama-sama sudah diarahkan oleh penasihat kita si Mr. Frank. Terima kasih.